Pesan anugerahmu berlimpah kasihmu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Suatu saat saat saya main keyboard, saya nyanyi, dan di mana saya melihat pemain-pemain keyboard yang mantap, yang luar biasa, dan saya coba menjadi seperti mereka. Saya pulang, saya main keyboard, saya ingin seperti mereka. Tapi saya semakin saya coba, tidak berhasil, tidak membuat saya jadi lebih baik, malah membuat saya menjadi frustasi. Saat itu saya renung bagaimana waktu saya masih kecil, saya kumpul sama keluarga saya nyanyi bersama mereka. Saya pasti diusir, saya dikucilkan dan dipinggir sama orang tua saya. Dan bilang, suaramu jelek, engkau enggak bisa nyanyi. Saya main keyboard, main piano. Dibilang, jari saya pendek, ngapain kamu main? Engkau enggak bisa main. Dan itu jadi pukulan buat saya. Suatu saat, di sebuah ibadah tidak ada pemain keyboard dan cuma seorang pria yang kecil yang merasanya dirinya minder, merasa dirinya tidak mampu. Dia berdiri, dia main keyboard itu. Waktu dia main, ada sesuatu yang terjadi pada jarinya, ada sesuatu yang berubah dalam setiap nadanya. Di situ saya ingat, ternyata diri saya, karena anugerah Tuhan, Tuhan buat semuanya yang mustahil, yang menurut manusia tidak mungkin. Tapi menurut Tuhan, Tuhan mengubah semuanya. Dan itu anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya, setiap hari, sepanjang hari. Kemanapun saya pergi, setiap kali saya mencoba menjadi lebih baik, menjadi seperti orang lain, bermain musik yang lebih bagus. Ternyata saya tidak bisa, dan Tuhan terus mengatakan, hanya anugerah-Ku yang buat engkau mampu. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah Tuhan yang buat aku mampu. Saya merenung diri saya, ternyata Tuhan, benar. Saya tidak bisa main musik kalau tanpa anugerah Tuhan dalam hidup saya. Sepanjang hari, saya tetap bersyukur buat anugerah Tuhan. Di saat saya mulai mencoba sesuatu yang baik dari diri saya, seakan itu seperti hampa, seakan itu seperti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan, engkau jadi seperti apa adanya dalam dirimu. Dan saya bilang, Tuhan, ini saya, Tuhan. Dan setiap saya nyanyi, besar. Saya ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bahwa Tuhan buat seorang anak kecil yang dulu dihina, yang dulu diejekin, bisa bernyanyi, bisa memuji Tuhan. Dan Tuhan disukakan lewat sebuah permainan, sebuah nyanyian dari hidupnya. Dimanapun teman-teman, saudara-saudara berada, kalau engkau merasakan dirimu minder, engkau merasakan dirimu tidak layak. Tapi satu hal yang saya mau katakan buat dirimu, hanya anugerah Tuhan yang buat engkau berhasil, hanya anugerah Tuhan yang buat engkau begitu berharga di mata Tuhan. Mari, siapapun engkau, siapapun dirimu, engkau mungkin seorang pelayan Tuhan, engkau mungkin seorang penyembah Tuhan. Hari ini mungkin engkau merasa, Tuhan, saya sudah mentok, saya sudah tidak bisa lagi. Saya mau ingatkan lagi, hanya anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan yang buat kita. Hanya anugerah Tuhan yang buat kita berdiri di hadapannya. Yang membuat kita berhasil. Mari jadi seperti diri apa adanya diri kita.
Tuhan suka sebuah ketulusan dalam hidup kita. Dengan mengerti sebuah arti anugerah dalam hidup kita, maka kita akan dibawa terus naik kepada Tuhan. Sebuah lagu yang mengingatkan saya akan anugerah Tuhan. Setiap kali dimanapun saya berada, ini terus dinyanyikan dalam hati saya. Semua karena anugerahnya diberikannya kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah Tuhan, semua kebaikan Tuhan. Saya tidak bisa balas kebaikan Tuhan, hanya sebuah pujian naik yang saya naikkan terus di hadapan Tuhan. Setiap kali saya memainkan musik, saya bilang, Tuhan, ini hanya anugerah-Mu. Ini karena kemurahan-Mu yang Kau berikan buat aku. Sehingga aku dilayakkan untuk melayani Engkau. Dilayakkan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Yang membawa kehadirat-Mu kemanapun saya pergi. Dan mengingatkan buat setiap orang, bahwa anugerah itu tetap ada buat mereka. Tetap ada buat mereka yang mulai meragukan kasih Tuhan. Yang mulai meragukan akan cinta Tuhan. Anugerah Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Satu saat saya diizinkan ketemu dengan orang-orang yang bilang jari saya pendek. Saya ketemu dengan keluarga saya yang bilang suara saya jelek. Kau enggak bisa nyanyi. Di situ saya mulai ceritakan bahwa anugerah Tuhan yang mengubah semua yang dibilang manusia sangat kecil mungkin manusia. Tapi waktu Tuhan sedang tertuju matanya buat pribadi di mana anugerah itu diberikan, maka semua yang secara manusia itu akan diubahkan, melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan, membawa kehadiran Tuhan, membawa lawatan Tuhan sampai kemanapun dia pergi, karena anugerah Tuhan diberikan buat kita.